Ya, ya. Sila sandakan. Terima kasih Datuk Pengerusi. Jadi saya mau minta tahu menteri ini, kita yang sentiasa yang menteri yang ucapannya itu yang kita yang defense saja. Jadi kerajaan ada niat atau apa-apa langkah untuk kita mau attack. Kita tidak mungkin selalu yang tunggu sini orang yang masuk nanti menangkap kita punya orang, nanti kita dijali, dipikir ransom, pakai sebagainya. Kita mesti mau ada satu step, resolve ini satu keadaan yang begitu buruk, yang khasnya di Sabah. Kita adakah yang bincang dengan kita punya counterpart macam Filipina, kerajaan bagaimana, kita mau kasih hapus, ini satu yang ancaman yang kepada kita. Kita tidak mau yang selalu tunggu di sini, yang setiap hari mau mentakut kita punya rakyat pakai keadaan begitu. Sekian. Seperti mana yang berhormat, saya juga ingin perkara ini akan dapat sekurang-kurangnya dapat diselesaikan kerana ianya akan menjejaskan bukan saja keselamatan negeri Sabah tetapi juga menjejaskan ekonomi dalam jangka panjang. Cuma dalam soal urusan menjaga keselamatan dan juga kedaulatan negara ini, kita haruslah memberi sepenuh kepercayaan kepada anggota-anggota kita. Dasar-dasar yang mereka lakukan sudah tentulah adalah bertujuan untuk melindungi kita semua. Apa yang telah dilakukan selama ini pun sedikit sebanyak telah pun menampakkan hasil. Bukan saja kita dapat membunuh penceroboh-penceroboh pada masa Ops Daulat dahulu, tetapi juga kita dapat walaupun masih ada kegiatan-kegiatan penculikan, tetapi dalam beberapa inisiatif-inisiatif yang baru seperti mengadakan perintah berkurung di kawasan-kawasan tertentu, ianya telah memberikan kesan yang positif. Saya berharap bahawa kita semua mengambil peranan, bukan saja diserahkan 100% kepada anggota keselamatan dan pertahanan kita. Semua kita harus bertanggungjawab kerana keselamatan adalah tanggungjawab bersama. Kita juga harus memastikan bahawa semua pemimpin-pemimpin di peringkat kampung, grassroot kita supaya dapat memberikan maklumat, jadi intelijen, menyalurkan intelijen yang baik kepada anggota keselamatan. Sebab itu di kawasan saya sendiri, saya telah empower kepada semua ketua-ketua kampung, pengurus JKK untuk berhubung terus dengan pihak Eskom sekiranya mereka dapat melihat ada bentuk-bentuk ancaman yang boleh memberikan kesan kepada keselamatan kita.